Halo Pak Buk, selamat pagi kabar dan welcome back to Boy Book Channel. Yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Lagu dari idola Bohai dari kecil, dari Bohai itu umur sekitar 10 tahun. Itu udah ngefans banget sama idola ini. Dia itu bukan hanya sebagai idola, tapi juga motivator bagi hidup Bohai, inspirator bagi hidup Bohai. Walaupun yang baru Bohai lihat, yang keluar itu adalah audio officialnya. Tadi Bohai udah seneng banget. Langsung aja kita sama-sama tonton dan reaksi audio official dari lagu barunya Agnes Monica, international artist, international singer dari Indonesia, kesayangan Indonesia, yang baru aja keluar out tanggal 11 Maret malam ini, tadi malam sekitar jam 1. Dan Bohai ini ceritanya nih, Bohai bangun itu hanya sekedar untuk buat dengerin, karena dia pas dengan launchingnya gitu kan. Mari kita mulai hanya di BTS, Bohai Tell Something. Awalnya pas yang kayak pernah dengar itu, kayak ada di bagian lagu seseorang penyanyi luar, tapi siapa ya? Michael Jackson mungkin ya? Yang lagu dia yang untuk Free Willy mungkin ya? Yang kayaknya ya, kayak Michael Jackson deh ya. Agak-agak mirip, tapi barnya beda. Barnya beda. Aku hitungin barnya beda, tapi kayaknya tuh konsepnya hampir sama kayak lagunya Michael Jackson. Aku lupa judulnya. Kalau kalian tahu, komen di bawah ya, judulnya apa. Yang aku setahu aku tuh soundtracknya Free Willy. Ada kayak begitu, ada tau kan film Free Willy itu tahun 90-an. Kita lanjut ya. You would put a ring on it. But I was so dumb, dumb, stupid. How could I be so foolish? Now you're about to make me lose it. Like, yeah, 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 yeah. Sunday you love me. Monday you said you'd be there. Tuesday you hide. Wednesday you lie. Maybe you ain't playing fair. Thursday you didn't even come. Enak sih lagunya. Gue suka. Saturday's just another day. Easy listening dan gampang terniang sih. Fuck your love song. Fuck your love song. Fuck your love song. Fuck your love song. I don't have to let down my guard. All my ghosts are telling me that you would break my heart. Can't believe that you were dumb enough to go. Yang bagian ini kayaknya balik ke tahun 90-an musik yang dipakai sama Agnes ya. Tapi aku suka. Enak didengar. Kayaknya memang kan zaman sekarang kan kayaknya kita tuh rata-rata pada balik ke 90s lagi ya. Jadi kayak mulai dari gaya pakaian, gaya rambut juga kayak balik ke tahun 90-an lagi gitu. Tahun-tahun zaman-zaman Jerman, dan ini kayaknya musiknya juga enak sih, gue suka, suka tuh kan. Walaupun ini baru audio visual, aku harap bakalan keluar musik videonya ya. Fuck you love song. I should've known you wasn't shit. I finally got take a bit. So said I'm saying fuck you love song. Fuck you love song.
fuck your love song. Itu kan benar kan ya, part yang bagian itu kayaknya yang bikin turn yang di kuping ya, dan itu bener, aku beneran penasaran, aku kayak pengen cari tahu deh itu lagunya. Tahu aku Michael Jackson, ya Michael Jackson soundtracknya Free Willy itu mirip banget, tapi jadi konsepnya mirip tapi barnya beda, ketukannya beda, cuman konsepnya sama, model kayak paduan suara gitu, kayak choir gitu, dan itu yang jadi hal unik yang bikin orang jadi enak didengar gitu, jadi easy listening gitu. Aku suka. Refnya juga enak sih. Keren deh lagi. Fuck your love song. Fuck your love song. Fuck your love song. Fuck your love song. Keren banget, gue suka. Keren banget, gue suka banget. Musiknya enak didengar. Dan benar-benar yang pas bagian itu yang jadi apa ya, ibaratnya bumbu atau jadi jargonnya si Agnes untuk biar lagunya tuh masuk ke telinga, itu benar-benar enak banget. Dan menurut gue itu kayaknya tema-temanya atau konsepnya itu hampir mirip dengan lagu dari Michael Jackson yang untuk soundtracknya Free Willy, tapi nggak tahu, aku lupa judulnya. Kalau kalian tahu, please please kasih tahu Buhai ya. Dan apa bener telinga Buhai itu apa bener atau salah gitu, itu kayaknya mirip dengan lagu apa. Kayak menurut Buhai sih kayak mirip lagu konsepnya ya, bukan bahwa maksudnya lagunya itu berarti plek-plekan sama gitu, tapi konsepnya sama karena ketukan barhunya itu beda gitu, cuman konsepnya sama, yang model kayak bunyi itu sama. Dan refnya itu juga enak didengar, dan itu seperti kayak musik-musik tahun 90-an gitu, kayak tahun-tahun zamannya siapa yang zaman-zamannya M2M, mungkin M2M Tattoo kan modelnya kayak gitu, atau enggak Avril Lavigne yang zaman dulu, yang zaman masih Skaz the Boy, jadi musiknya hampir mirip-mirip kayak begitu, jadi musik-musik tahun 90-an seperti itu. Kalian yang pas yang anak-anak tahun 90-an pasti ngerasa, pasti berpendapat sama kayak Bohai bahwa musiknya totally itu bernuansa seperti musik tahun 90-an, dan aku suka walaupun masih audio official. Bahaya berharap kan kemarin kan Agnes kan bikin kayak campaign gitu kan ya, bahwa untuk konsep video dengan model kayak kartun atau komik atau apa. Nah, aku harap music videonya segera keluar, dan aku harap musik videonya sesuai dengan covernya, yang itu ya gambar-gambar Agnes begitu, dan pasti akan pecah banget. Ditungguin banget ya Cici Agnes, jangan sampai lama ya dia punya musik videonya. Ya, sampai di sini aja reaksi video dari Bohai terhadap audio official lagu baru dari Agnes Mo, international singer dari Indonesia, kecintaan Bohai, idola Bohai dari kecil, inspirator, motivator, semuanya Dea, kakak, saudara. Kongres buat Agnes Mo dengan lagu barunya. Jangan lupa ya Ce ya, please, please, musik videonya segera dikeluarin ya. Kan udah bikin campaign lama tuh kemarin kan ya, gue harap segera langsung dikeluarin. Menurut Bohai lagunya enak didengar, easy listening, dan recommended buat kalian dengerin. Jangan lupa di like ya, audio official dari lagu Agnes Mo berjudul If You Love Song ini. Jangan lupa kalian untuk like dan share video Bohai. Terus juga buat yang belum suka, jangan lupa di subscribe, karena subscribe dan support kalian adalah barometer buat Bohai, agar Bohai bisa semangat lagi membuat video dan memberikan konten yang menarik. Sampai jumpa di video berikutnya, dadah. Once again.